Yeay, Caca Migo. Opening udah luar biasa, udah dipukul kanan kiri semuanya. Ini, tadi kita sangat energik banget, sangat semangat banget. Aku suka banget acara ini ya. Okay. Selalu dibuka dengan olahraga agar kita bugar. Betul. Saya juga happy banget karena saya ini host cowok yang sangat beruntung ya. Oh, kenapa? Karena saya bisa ditemenin host-host cantik setiap minggu diganti-ganti. Oh, happy. Dan juga saya bangga karena bisa membawa acara Caca Marce yang begitu luar biasa. Begitu saya banggakan. I love you Caca Marce. Semoga selalu diperpanjang ya. Parah saya naik. Aman ya. Semuanya ya. Oke, thank you Caca Dancer. Terima kasih. Mukanya grogi banget. Loh, Caca. Ini termasuk dancernya? Dancer kok juga. Kenapa dua-duanya beda sama seragam? Itu yang dancer gak dibayar, dancer dibayar. Oh okay. iya. Aduh, yang pasti juga aku senang banget di sini karena aku Astia akan menemani Li dan Caca Migo semuanya di Caca Marica. Hey. Wah, luar biasa Kak Astri akan menemani saya. Nah, Kak Astri tahu gak kalau Caca Marica ini udah bagi-bagi uang pulsa pagi-pagi, udah bagi-bagi viral-viral, udah gitu joget-joget kan. Terus apa lagi? Dan juga hari ini ada tema yang pas banget. Apa itu temanya, Li? Tema hari ini adalah atraksi totalitas anak bul yang cerdas. Wah, senang banget. Aku udah gak sabar nih ya. Pengen banget melihat nih main-main sama anabul-anabul semuanya itu ya. Tapi suka yang bulu-bulu kan ya? Aku suka. Oh, iya. Bulunya semakin lebat, semakin wangi. Oh, menggemaskan. Langsung pengen aku mainin gitu kan. Oke, yang tadi seperti tadi kita bilang, kita akan bagi-bagi uang pulsa. Caranya itu gimana tuh? Caranya gampang banget. Nanti pokoknya Caca Migo semuanya tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan akan kita berikan. Pertanyaannya seputar dengan tema bintang tamu yang kita obrolin semuanya. Yes. Tinggal langsung aja tuh di scan, ada barcode di sini ya. Tinggal di scan, cut. Udah begitu kan gampang ya, sebutin nama, kota, jawaban gitu. Oke, nama spasi, asal kota, spasi, jawaban gitu ya. Gampang. Oke, seperti tadi kita udah joget-joget, udah semangat, udah kasih kuis juga. Nah ini kalau Caca Marica pasti kasih yang viral-viral. Oh, jadi viral-viral juga? Aku udah viral belum di sini? Saya jarang-jarang lho takut sama hostnya. Oke, yang viral-viral kalau kita mau lihat langsung aja, ini dia Viral Guest. Ayo, siap. Senggol dulu, senggol. Jatuh. Belum. Aduh, kepalanya diangkat dulu. Satu, dua, tiga. Jatuh. Aduh. Tetap mau bertahan ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Aduh, saya kasihan sama helmnya. Kenapa? Helmnya kepentok tadi. SNI gitu ya. Tapi lucu banget loh. Mereka tuh lombanya pakai helm. Terus tadi jongkok tuh kan. Iya bener. Itu hampir kayak gimana tuh. Bukannya di dalam tuh gak tahan lah. Gue mau langsung nangis. Jadi biasa balap karungnya cuma kaki doang. Ini seluruh badan. Makanya sampai pakai helm. Dia jongkok berarti ya. Itu effortnya luar biasa. Betul. Nah ini ada komentar netizen dong. Kita baca yang pertama. Oke, ini dari Yasya ya. Aduh, ada ini lomba balap karung apa lomba balap motor? Apa pakai helm? Sampai pakai helm. Sampai takut ketilang. Ya enggak, itu cuma safety first kan. Enggak mainstream. Betul, safety itu harus. Kalau kita enggak jaga keselamatan, keamanan itu bahaya bro. Oke, ada Maulana Septiani. Apa tuh? Maksa menang auto senggol, apa senggol-senggol. Jadi malah geol-geol, slap-leow gitu ya. Ya betul ya, namanya juga kita pingin menang kan di senggol-senggol dulu. Cuma kasihan itu helmnya sampai kepentok ya kan. Ampun. Nah, masalah lomba-lomba Kak Astrid, saya ini jagonya. Apa? Kamu jago apa? Saya ini ya, suka lomba tarik ulur perasaan. Astagali, emangnya kamu tuh susah deh, gak ada bisa dibanggakan. Gak seperti video yang satu ini nih ya, ada anak-anak di luar negeri, ini bule-bule semua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan fasi dan hikmat. Wah, pasti keren banget. Kan? Keren banget. Langsung kita lihat nih videonya yang viral nih. Keren banget. Bangga. Nah, kita sebagai warga Indonesia itu kita harus bangga loh. Bule aja ya orang-orang luar sana aja suka nyanyi lagu Indonesia ke apa? Kita kadang-kadang kita enggak suka nyanyi begitu. Kita harus nyanyi dong. Kan apalagi kamu kan? Kamu udah hampir 10 tahun kan di Indonesia kan? Sambil pasti saya kamu memikirkan lirik-liriknya takut salah kan. Bisa kita dong pasti dong. Pasti bisa tapi coba. Itu kita baca komentar netizen dulu ya. Oke. Ini dari Selotip Gang katanya, "Wah, keren ya. Semoga Indonesia makin mendunia." Amin. Aku terharu dan bangga dengan Indonesia. Oh, amin.
Amin. Merdeka. Semoga selalu menjalin hubungan yang baik Indonesia dengan seluruh negara. Amin, amin. Nah ini juga ada komentar netizen yang kedua. Ayang underscore Piman ya. Demi apa gak nyangka sih. Merinding ya, deh denger mereka fasih dan lancar nyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya. I love Indonesia ko. I love you too. Kita harus bangga jadi warga Indonesia. Ini cuma gara-gara mau doang kan selalu di Indonesia kamu kan. Enggak dong, emang kamu kan sudah mendarah daging walaupun sudah 10 tahun di Indonesia. Pasti sudah bisa banget, sudah bisa banget lancar untuk menyanyi lagu Indonesia Raya. Saya dicoba. Mau ditantang apapun bisa. Oke. 4/4 ya. Oke. Ayo, 1, 2, 3, 4. Hiduplah Indonesia Raya. Raya, bagus banget. Padahal tadi tempat kalau saya nyanyi panjang, sayang ya, durasinya. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Yang penting penuh dengan penjiwaan, patut diacungi jempol ya. Sama seperti video berikut ini, usaha kanan kiri bikin happy. Apa tuh? Penasaran? Itu tuh, lihat tuh. Ini dia, viral guys yang ketiga. Ayo! Salah! Keren banget, gaya kodongnya bagus sekali. Loncat-loncat. Loncatnya bagus tadi bapaknya itu. Iya. Oke. Tapi gimana kalau misalnya kita ikutan? Oh, Anda yakin? Aku tantang Kong Pong, bisa nggak? Oh, saya mah. Berani nggak? Jadi host Caca Marica itu harus semuanya bisa. Oh, ayo. Aku juga bisa. Oke, kalau gitu tim tolong bawakan propertinya. Saya pesan ini dari Perancis. Oh, ya? Dari Perancis langsung dari Perancis, ya? Oke. Perapatan Ciamis maksud lo kan? Nah, kita itu kalau main ini kan, ini 17-an kayak gini itu kita harus main rame-rame. Kita ajak Caca Dancer, silakan masuk Caca Dancer, kita akan main bareng-bareng. Ini sih gampang banget. Oh sombong ya, jadi host Caca Marica sombong ya. Oke, siapa yang duluan, Sweet, 1, 2, 3. Indonesia dong! 1, 2, 3. Yaudah, lo duluan. Aku duluan, oke. Cet, 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 cet. Berhasil. Aduh, pinggang gue encok. Itu terbukti efek umur. Efek umur, geser. Oke, sekarang siapa dulu? Ganesa, Ganesa. Yo, jangan kalah Caca Dancer. Set. Salah, tadi jempol dulu. Tangannya juga enggak boleh berdua. Ini, kamu mau coba? Yo. Susah dia, Bo. Set, oh gayanya. Oh, wow. Kayak Spider, oh so gemulai, cantik. Ya, so cantik. Itu udah bener perempuan yang benar. Oke. Tuh, gitu gayanya udah mulai. Terakhir cantik. Lihat enggak gayanya? Iya. So cantik, oke. Seru banget ya. Ternyata tidak semudah dibayangkan. Betul. Ya. Tapi seru banget. Ada apa lagi nih idenya nah, lain? Nah, ini tadi kan udah bilang kita akan seru-seruan dengan si imut-imut, anabul-anabul yang lucu hari ini bintang tamu kita. Aku penasaran seperti apa. Oh, suka yang berbulu? Agaknya. Langsung aja kita panggil ini ya. Kak Audrey dan juga dua anabul yang Simik dan Loli. Mana sini Loli, Simik? Selamat ya Kak Astrid, udah lama gak terima bunga dari suaminya kan? Ini akhirnya dikasih sama si anabul yang lucu. Oke. Kak Audrey apa kabar? Sehat. Ini, apa kabar Kak Audrey? Sehat. Ini siapa namanya? Ini namanya Loli. Loli. Yang itu yang satu lagi yang warna coklat? Ini namanya Simik. Oke. Oh, Simik. Ini jenis apa sih Kak Audrey? Ini jenis mixed brand. Jenis campuran. Kalau yang
Kalau yang ini si Mik, dia toy poodle. Toy poodle. Nah, tadi masuk udah joget-joget. Udah joget-joget. Terus bawa bunga buat bawa aku. Habis itu buka deposito boleh loh. Ini sedikit matre ya. Oke. Nah, omong-omong hari ini yang sekali lagi kita mau ingetin. Tadi ada teman-teman ada yang kuis kan. Iya. Kuisnya kira-kira apa tuh? Tahu nggak tuh? Apa tuh pertanyaannya? Ya gampang banget loh ini kuisnya. Coba kita lihat ada yang juga nanya nih. Kira-kira ini sebenarnya tuh mereka bisa seperti itu dilatih atau tidak? Oh, atau gitu. Memang anabul-anabul ini memang harus disekolahkan seperti itu. Nah, tapi sebelum itu kita juga mau tanya akan banyak tips-tips dan juga ini anabul jenis apa? Betul. Oh, ini udah pertanyaan yang udah masuk. Pertanyaannya, tadi siapa aja nama anabul yang jadi bintang tamu Caca Marica Hei hari ini? Lulus. Iya. Jawabannya langsung scan barcode aja dengan jawaban format jawabannya nama spasi asal kota, spasi jawaban. Nanti yang menang kita bagi-bagi uang pulsa. Yes. Nah, setelah ini kita juga akan lihat banyak atraksi-atraksi yang seru-seru dan juga akan obrol banyak sama Kak Audrey. So, jangan kemana-mana, tetap di Caca Marica. Hei. Kenalin Caca Migo, mereka adalah si Mix dan Loli. Pinter-pinter banget ya atraksinya. Kok bisa gitu sih? Ya bisa lah, karena anabul gemoy ini dilatih oleh pelatih profesional, yaitu Kak Audrey Nangoy. Kepiawaian Kak Audrey dalam melatih anabul gak usah diragukan lagi deh Caca Migo, karena Kak Audrey ini sudah lebih dari 5 tahun menjadi pelatih anjing profesional dan sudah banyak banget mendapatkan penghargaan dalam melatih anabul. Wah, keren! Kelihatannya sih mudah ya Caca Migo melihat Kak Audrey melatih anabul. Caca jadi penasaran deh. Ya udah, kita kepoin aja yuk. Tentunya hanya di Caca Marica. Hey hey. 3, 2, 1. Oke, kita lihat performnya ini dari sini. Wah, keren sekali lagi. Sot. Lewatin terowongan dulu. Loncat, sot. Yeah. Keren. Ini perform yang luar biasa dari si Mik. Kalau Loli bisa apa tuh? Loli bisa ini. Loli apa? Bisa gimana? Loli bisa main donat. Wah, main donat Andre. Oh ya, kita lihat. Coba kita lihat. Ya, kita lihat ya. Ya, si Miknya kita simpan dulu. Si Miknya sini, si Miknya yeah. Sini, sama aku, sama aku. Oke. Loli, let's go. Oke. Okay. Bring. Oh, taruh donatnya. Wow. Yeah. Donat. Satu lagi. Bring. Three. Oh, hebat. Yeah. Oh, pinter. Kita tembak ya. Tembak coba. Tur. Tur. Oh, pincang. Waduh, lucu banget. Nah, pincang. Habis ketembak, pincang dia. Kenapa tembak pincang? Aduh, kakinya pincang sakit. Dia. Sakit. Wah. Hebat banget. Okay. Si bisa apa lagi nih simiknya? Simik bisa main gelindingan. Bisa main gelindingan. Ayo coba simik, kita kamu lihat. Main gelindingan. Simik gantian. Sini. Loli sama aku sini. Gelindingan. Ya, okay. Dia main gelindingan ya. Hey. Ini semua atraksi sirkus-sirkusan ya. Simik. Ya. Simik. Sini. Oke. Okay. Yeah. Ya, oh, push. Dia bisa dorong ke ada. Yeay. Oke. Luar biasa tadi ada Rolly sama Simik perform itu yang main donat. Terus lewat lirin tangan. Ini, terus ini main apa ini? Loli, oke. Okay. Audrey, ini apa? Tuh mereka berdua ini tuh ada sekolahnya katanya ya? Iya, ada sekolahnya. Sekolahnya di Bogor. Oke, ini ada artikel katanya ini kalau anjing itu perlu sekolah agar berperilaku manis. Iya. Ternyata anjing pun juga harus punya attitude Benar-benar. Apakah coba betul ya? Lihat. Iya, kalau misalnya attitude itu memang harus dibuat ya.
karakter jadi karakter. Mau manusia, mau Anabul tetap sama ya. Iya, maksudnya kita sama. Membuat itu karakter. Baiknya tuh Anabul disekolahkan untuk menciptakan karakter yang baik itu di usia berapa itu, Kak Audrey? Di usia 3-4 bulan. Ya baru lahir baby ini. Bisa. Nah, pertanyaan ya. Saya adalah, masalah duit nih ya. Kalau kita pinjam jasa trainer gitu, biasanya per bulan piro sih? Kalau titip latih itu 3 juta. Udah kita mandiin. Udah mandiin? Iya. Enak sekali. Aku bayar istri saya juga gak nih. Oh iya, iya mandiin. Iya, iya, Anabul. Iya, Anabul. Jadi maksudnya kalau titip latih itu, ini gugupnya itu ada di tempat kamu kayak sebuah asrama gitu ya, kos-kosan gitu. Iya, kos-kosan. Di, pokoknya semua all in 3 juta. 3 juta. Per bulan? Per bulan. Itu pertanyaannya kalau kos-kosan itu kamar mandi di luar atau di dalam? Nggak, kebetulan ya, di dalam. Oh di dalam. Iya, mahal loh makanan. Tapi makanan dari owner dia. Dari owner. Jadi kita tetap pakai AC ya. Oh AC. Iya, AC 24 jam. Siang bener owner. Iya. Keren. Ada lapangan olahraganya juga buat mereka dong. Ada. Jadi ada parknya gitu. Jadi misalnya dia lagi di dalam ngadem AC ya. Ada space buat dia main. Ya. Tapi kan ada Caca Migo di luar sana mungkin ada modal lebih bisa pinjam jasa trainer. Tapi kan ada yang pengen ngajarin sendiri. Kira-kira kalau di rumah bisa ngajarin apa ya kira-kira? Kalau di rumah bisa kalinya bisa main kaleng. Kaleng ini? Oh kaleng. Ini? Ya ini. Itu. Oke coba-coba saya mau belajar. Berarti siapa sebenarnya tahu. Itu alat-alatnya medianya bisa apa aja? Bisa apa aja. Jadi kalau misalnya dia mau kayak galon. Oh galon. Nah, kayak galon. Boleh bisa nanti juga. Sini bantu gelinding-gelindingin. Kalau di rumah itu biasa durasinya berapa lama dan sebulan tiap hari juga? Kalau untuk durasi paling latihan dogi 10 menitan lah paling. Berarti lebih. Ayo kali. Coba. Oh, lebih cuan kalau ditaruh di tempatnya Audrey. Coba ya. Satu. Dari sebelum itu sebentar. Ini simik kan? Iya. Sit, simik, sit. Sit dulu lah. Please lah. Gini Kak. Please lah. Oh, enggak bisa gini, ya. Gini. Oke. Okay. Diarahin lalu push. Komennya push. Push. Harus sabar, Sabar. Oke. Okay. Dan pakai hati, Li, pakai cinta. Terus. Beda. Anabul ini mirip dengan saya, nggak sabar. Proses. Iya, butuh proses. Step by step gitu. Aku coba bantu kalinya. Okay, boleh. Jadi kalau dia udah mulai naik, kapan? Nah, kakaknya tinggal aja, ditinggal aja. Oh, ditinggal. Ditinggal terus, Kak. Push. Nah, itu tinggal komen coba, gitu. Aku sekarang sama Loli, aku sama Loli. Bisa. Oke, Kak Sri coba di situ. Makanannya di situ. Oke. Dan kenapa selalu kita kasih Anabul makanan atau dog food atau apa, karena reward ya bagi reward mereka dia. Sogokan aja, coba Kak Sri sekarang giliran Kak Sri, yuk. Loli mau simik. Simik aja. Coba. Simik nurut sama mama ya. Oke. Okay. Nah, tinggal aja Kak, push. Oke. Okay. Jadi kalau udah bisa baru tinggal. Simik, jadi sekali lagi kalau kita mau ngajarin apapun di rumah itu kita harus sabar ya. Harus sabar. Sama anak-anak dia ngerti gitu. Satu, nah, mungkin orang baru. Tiga. Nah, terus, sekali lagi kalau kita mau pinjam jasa trainer sebulan 3 juta bisa semua all out. Tapi kalau pingin ajarin sendiri ya berarti pelan-pelan tapi diajarin pelan-pelan gitu ya di rumah ya. Ini tuh sebenarnya ya ada jangka waktunya nggak sih? Untuk basic mungkin 3-4 bulan udah bisa. Oh, jadi ada kelas-kelasnya. Ada kelas-kelasnya. Dari mulai pregnan, TK, SD, SMP gitu. Iya, jadi kalau misalnya udah 3-4 bulan dia udah mulai stabil, baru kita mainin alat-alat ini yang tadi. Okay. Jenis anjingnya tuh ada khusus nggak? Misalnya kalau untuk menjaga rumah kayak Doberman, Pitbull, dan lain-lain tuh kamu urus juga untuk dia menjaga rumah atau memang hanya untuk atraksi seperti ini? Diurus juga, tapi saya lebih ke entertainment ya, karena kan lucu-lucuan doang. Pertanyaannya, Kak Audrey udah nikah? Belum. Oh belum ya? Belum. Oh saya kalau sampai udah nikah saya pengen tanya. Maksudnya Anabul aja pintar ngajarin. Kalau perasaan untuk perempuannya ngajarin gimana? Soalnya saya kadang-kadang susah untuk mengatur istri saya. Bisa aja. Maksudnya suruh si Amoa ke dia gitu. Oh enggak. Ini Anabul bukan manusia ya. Oke, omong-omong katanya Kak Astrid, katanya mau bagi-bagi uang pulsa katanya. Oh iya dong, ini kita mau bagi-bagi uang pulsa. Tadi pertanyaannya siapa aja nama Anabul yang jadi bintang tamu Caca Marica hari ini? Ada Simik apa kabar? Anda, jangan sebut nama anjingnya gitu mah. Loli. Oh, kamu gimana sih? Makanya, jadi sekali lagi scan barcode aja, ya? Jawab dengan format nama spasi asal kota spasi jawaban. Nanti yang menang akan kita bagi-bagi uang pulsa. Betul sekali, karena setelah ini ada satu lagi nih ya. Ada Ariel Noah dan juga BCL yang ke gap fitting baju. Fitting baju apa tuh? Gimana fitting baju bareng-bareng? Gak boleh kan, bukan mahramnya. Ya gak tahu, makanya kita makanya gak boleh kemana-mana. Tapi Caca Marica, hei. Kira-kira baju apa tuh? Aku itu diam-diam mau menikah apa?
semangat banget. Soalnya denger-denger tuh, kalian juga udah pada tahu nih pasti. Blackpink itu katanya mau ke Indo. Kira-kira kapan yuk datangnya yuk? Pada penasaran toh? Makanya yuk langsung aja kita bahas di mana lagi kalau bukan di Seblak. Semenit bahas artis Blak-Blakan. Mari kita pandai senang-senang. Bagus untuk kalian ini, para Blink Indonesia alias fansnya Blackpink. Ini katanya tahun depan loh yo, tepatnya itu di bulan Maret. Lah kok pas yo, kayak Mbak Yusari ulang tahun. Ini grup band asal Korea yang terdiri dari Mbak Lisa, Rose, Jisoo, Jennie. Wes yang cantik-cantik Mbak Yusari itu katanya mau konser di Indonesia untuk kedua kalinya. Ternyata bukan cuma Mbak Yusari loh ya yang antusias. Sampai ini loh, katanya ada yang mau pingsan. Enggak, konser gue belum kok ya wis pingsan toh. Kabar selanjutnya, ini datang dari Mbak Bunga Citra Lestari dan juga Mas Ariel Noah. Yang kita tahu toh, yang satu duda, yang satu janda, sama-sama single ya toh. Sama-sama cantik, sama-sama ganteng. Walah, ya enggak heran toh. Kalau kita tuh sebagai netizen suka jodoh-jodohin gini nih. Tapi yuk, aku tuh denger kabar ini bener-bener mengejutkan. Kalau katanya Mbak BCL sama Mas Ariel itu diem-diem mau menikah. Apa? Jadi kabar ini tuh beredar gara-gara Samuel Wongso itu loh, perancang busana yang terkenal itu loh, memposting fotonya Mbak BCL sama Mas Ariel itu berduaan gitu kan. Dengan caption yang bikin netizen itu menduga-duga kalau mereka itu mau nikah. Ya wes lah, dari itu aku iri. Aku kan jadi pengen cepet-cepet nikah juga, tapi jodohnya tuh gak ada. Ya wes lah ya, segitu dulu info-info artis dari aku Mbak Yusari yang paling cuantik. Kita balik lagi ke studio. Mbak Yu ini mau latihan joget Blackpink lagi. How you like that? Wow, luar biasa. Nih, saya ini itu barusan dia udah master, dia joget nih dangdut ini. Jangan jogetnya. Dipaksa, oh, enggak. Enggak, dia enggak dipaksa. Omong-omong kan? Ya. Tadi itu akan ada konsernya Blackpink luar biasa. Tahun depan ya. Iya, ya. Sabar menonton. Waktu konser juga pertama saya hostnya. Sombong. Semoga yang kedua saya juga. Aku juga ikutan dong. Oh iya, iya. Tapi ternyata tadi BCL sama Ariel tuh bukan mau ngapa-ngapain. Karena mau konser juga kemarin di Singapura. Pokoknya kalau memang jadi ya udah kita otowain aja. Amin dong. Dua-dua jomblo yang apa enggak. Oke. Nah ini Caca Minggu lagi ya. Nunggu-nunggu pemenang katanya Kak Astri. Deg-degan ya, kira-kira jawabannya benar gak sih tuh ya dengan pertanyaan kita tadi. Namanya kalau ini Simbik ini Loli, coba nanti kita lihat ya. Nah, 1, 2, 3. Betul. Oke, betul semuanya. Ada Amalia dari Bekasi. Ya selamat kamu mendapatkan uang pulsa dari Caca Marico. Hehe. Jadi ini sekali lagi ya. Ini Loli, ini Simik ya. Benar ya Kak Audrey ya? Iya betul. Ini Loli, ini Simik. Simik. Betul. Loli umur 4 tahun setengah, mau 5 tahun. Oh 5 tahun. Oh Simik 4 tahunan. Oke. Okay. Sekali lagi thank you so much untuk Kak Audrey udah main di sini. Simik, Loli thank you juga. Loli. Nah, terima kasih. Sebelum Kak Audrey pulang, ya. Pingin ini nanya tips-tips nih. Boleh. Ya kalau di luar sana itu kan Caca mau pingin ngajarin. Tapi ini pemula nih, kira-kira kapan gitu yang bisa ngajarin dengan gimana caranya gitu. Kalau mau... Idealnya. Kalau mau latihan itu anabul 3-4 bulan. Oke. Okay. Umurnya? Biasa stepnya apa dulu? Stepnya sit, stay, come, heel sama down. Itu basicnya. Oke. Okay. 5 dasar itu harus bisa dulu. Sit, okay. Stay, come, yeah. Down. Kalau untuk misalnya biar buang EBAB atau buang yang kecilnya pinter tuh di mana? Nah, kalau misalnya kayak gitu dia harus belajar dulu. Toilet trainingnya. Oke. Jadi kalau mau lebih dalam lagi nanti trainer sendiri aja ya kontak Kak Audrey ya. Oke. Sekali lagi Caca Miko jangan lupa nonton setiap hari Senin, Selasa, Rabu Caca Marica ya. Sampai jumpa, bye bye. Caca Marica ya. Ye. もち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